Cita-citaku sejak kecil menjadi dokter tak pernah berubah. Dan saat aku hanya mampu menjadi bidan, maka bersuamikan dokter adalah caraku untuk menyelamatkan cita-cita. Segala cara aku lakukan untuk membuat Adi menjadi suamiku. Terlepas dari kekurangannya, aku mencintainya. Kami menikah ketika aku hamil 4 bulan. Dan agar kami tidak kehilangan muka, aku dan Adi memutuskan untuk pindah ke pedalaman Kalimantan. Kami tunggu di luar ya. Pak, itu kulkasnya rusak. Ya itu, biaya servisnya mahal. Jadi untuk sementara ditaruh tempat beras atau makanan lainnya. Ya, di sini masih banyak binatang. Jadi lebih aman lah kalau dalam kulkas. Kulkasnya itu punya dokter sebelumnya? Ya itu. Sebelum nak dokter, ada dokter lain di sini. Tapi gak lama, jadi puskesdes pun juga sudah 2 tahun dia tidak beroperasi. Katanya pulang ke Jawa. Oh, kalau saya itu asli dari Makassar. Oh. Tapi kalau istri saya itu dari Kalimantan asli. Tapi dia lahir dan besar di Bandung. Sudah enggak kelihatan lagi Kalimantannya? Iya, dia lebih dekat dengan bibinya yang orang Sunda daripada dengan orang tuanya. Ketemu di Bandung? Iya. Sewaktu saya tugas di rumah sakit di Bandung, oh ya Pak Menteng, yaitu dokter Dokter Mujib Novanto. Belum. Apa itu, Pak? Apa? Menikah. Ya itu menikah. Iya, menikah. I see. Istrinya sudah lama? Sudah lama apa ya, Pak? Menikah. Iya, itu menikah. Bukan. Apa sih, Pak? Hamil. Iya, itu hamil. Kami menikah sudah 1 tahun. Dan istri saya mengandung sudah 2 minggu. Di sini banyak pantangannya. Pantangan apa, Pak? Untuk saya atau untuk istri saya?
Dek. Sini. Ini. Tante punya oleh-oleh buat kamu. Jadi Pak Menteng, sebelum kedatangan saya ke sini, kalau para warga di sini sakit, siapa yang menanganinya? Ya itu. Kamu kenapa sini? Tadi, itu kenapa pada pecah semuanya? Angin. Di luar memang sedang angin besar. Sepertinya mau hujan. Tapi tadi ada... Menteng, maaf tadi cuma angin. Ada yang pecah? Cuma pajangan aja kok. Ya itu. Patung kayu kecil? Iya, salah satunya. Ya itu. Yang jumlahnya 3. Pak, bagaimana nih? Agau tiba-tiba panas. Cuma kecapean. Buat Agal, tapi adiknya dibagi ya. Maaf cuma ada 1. Agal tidak punya adik. Dan kami sudah tidak bisa punya anak lagi. Maaf, kami permisi. Cerita apa? Pi. Aku belum bisa hubungin Mama. Mama pasti khawatir. Tahu sendiri kan? Nanti kirim surat aja. Katanya ada sinyal di bawah tiang listrik dekat poskesdes.
Tiangnya dari besi, bukan dari beton. Nanti suratnya itu dikirim sama Pak Menteng. Ih, papi gak dengerin kan? Tiang listrik, pompa air, handphone kamu gak ada sinyal, sampai kamu ingin kirim kabar ke mamah kamu kan? Aku dengerin kan? Pi, cerita dong tentang keluarga Pak Menteng. Masih penasaran? Kan papi tadi udah janji. Jadi ceritanya, Pak Menteng itu sempat diselingkuhin sama istrinya. Bahkan sampai hamil. Nah, kandungannya itu harus digugurkan sama Manyang, kalau nggak salah. Ya, rahimnya rusak dan terpaksa harus diangkat. Makanya mereka itu gak bisa punya anak lagi. Papi tahu dari mana? Ya kan tadi aku ngobrol sama mereka, Mbak Menteng. Ih, bapak-bapak doyan gosip. 3 jam, Ren. 3 jam di atas motor, diam-diaman. Kalau di mobil, aku itu bisa tidur. Dia gerak-gerak. Barusan dia nendang. Papi rasa deh. Dia nendang kencang banget. Dia mau jadi pemain bola. Aduh. Muka susah besar. Main bolanya sama ayah. Papi, aku pernah dengar ada anak panggil Umay. Umay. Umay itu artinya apa sih? Bisa ibu, mama, atau bunda. Seharusnya ini anak kedua kita. Kan? Leave it right. Jangan pernah kembahas masalah ini lagi. Tapi 4 tahun yang lalu itu. Ya, ya, ya. We have to move on. Aku tahu. Ren, Ren. Ren, Ren. Aku pasti bicara sama kamu, Ren. Ren! Hati-hati. Ya. Thank you. Bagaimana, Nak Dokter? Semuanya normal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tinggal diminum saja obatnya. Kalau begitu saya permisi karena sudah sore. Ini sama seperti yang di rumah. Di kampung sini setiap rumah punya. Ini jurong namanya.
semacam... jimat? Ya, jimat untuk penolak bala dan ilmu hitam. Ambillah, ambil. Ya itu, taruh di jendela supaya dia bisa menjadi penawar untuk ilmu hitam dan tolak bala itu. Yang di rumah kan sudah rusak, jadi ambillah. Kok ibu tahu? Ya itu, yang di rumah itu tuahnya mungkin sudah tidak ada. Mohon maaf, tapi terima kasih. Karena saya diajarkan untuk tidak percaya sama tahayul. Kalau begitu saya permisi, selamat sore. Cepat antar jurungnya, kasihan nanti. Selamat pagi, Dok Dokter. Selamat pagi, Pak Menteng. Selamat bertugas di hari pertama. Baik, Pak Menteng. Pak, selamat pagi. Pagi. Pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Saya siap-siap dulu, nanti akan saya panggil satu persatu. Iya. Baik. Mari Bu, silakan. Baik, dari data yang sudah saya baca di sini, ibu itu pernah punya riwayat hipertensi, tekanan darah tingginya agak tinggi, sama kolesterolnya agak tinggi ya Bu ya. Iya. Dan ini sudah lama tidak dicek. Baik, akan saya cek kembali ya Bu. Silakan ibu berbaring di sana. Tolong dibantu ya, Mas ya. Ibu duduk. Saya periksa dulu ya, Bu ya. Tolong tarik nafas. Saya Bu,
masih sering pusing di tengkuk? Iya. Oke. Sepertinya tekanan darah tinggi ibu itu masih tinggi. Kolesterolnya juga masih tinggi. Biar saya bantu. Saya akan kasih resep buat ibu ya. Boleh duduk, Bu. Mari. Baik, Bu. Ibu tadi tekanan darahnya agak tinggi. Dan kolesterolnya juga masih tinggi ya, Bu. Saya akan kasih resep untuk ibu. Dan akan diberi obat juga. Ya, Bu, ya? Iya. Maaf, ini putra ibu. Cucu. Cucu. Ya. Baik, nanti saya tulis resep. Dan... Pak Menteng? Iya. Saya minta tolong sama Bapak. Tolong titip istri saya ya, Pak. Tolong jagain. Iya, baik. Minta titip juga sama Ibu. Iya. Tolong kalau ada apa-apa, tolong Bapak handle dulu. Kamu jaga-jaga ya. Kamu hati-hati. Hati-hati, Api. Ayo, Will. Ya, itu. Hati-hati. Sudah tiba di pedalaman Kalimantan dengan selamat. Alhamdulillah, kandungan Ni juga baik. Adi sudah berubah. Mama tidak perlu khawatir lagi. Sejak menikah, Adi tidak pernah lagi memukul Ni. Tak bosan, Ni menyatakan bahwa Adi pada dasarnya laki-laki yang baik dan penyayang. Hanya saja terkadang emosinya tidak bisa dibendung. Doakan agar semuanya di sini berjalan dengan baik dan lancar. Kangen Mama, Bibi, dan Mbak Suruda. Wassalam. Sujud Ananda untuk Mama dan Bibi. Titip tabur kembang untuk makam Papa. Terus Mama jangan suruh Bibi kerja berat. Kasian, sudah tua.
Bu, Bu. Permisi. Kenapa? Ada yuk. Kalau rumah Nenek Manyang di mana ya, Bu? Oh, dukun beranak Manyang. Iya. Di sana. Terus ke sana. Terus? Ke sana. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Iya. Permisi. Iya. Sedang hamil tua. Nenek, Nenek Manya? Iya. Kebetulan sekali, Nek. Saya memang ingin bertemu sama Nenek Manya. Kok Nenek Manya tahu kalau saya dokter baru di Desa Ngaju? Berita di desa cepat menyebar. Ayo, Nek. Berangkat sekarang. Ayo. Siap, Nek. Papi? Papi, kenapa? Aku gak apa-apa. Kamu gimana? Kamu baik-baik aja? Oh ya, nih, ini Nenek Manya. Ya, aku Manya. Pak Menteng mana? Agak step. Tadi ada yang jemput. Musim angin. Biasa, anak-anak. Saya siapkan air panas ya, Pi, untuk mandi. Thank you, sayang. Nah, silakan, Nek. Ha ha ha!
Nenek Manyang ini sudah lebih dari 30 tahun menjadi dukun beranak di sini, Ren. Panggil Manyang saja. Selama itu, di sini banyak kasus kematian bayi dan ibu melahirkan. Di desa, makanan dan kebersihan kurang diperhatikan. Ya, Indonesia memang angka kematian dari bayi dan ibu melahirkan itu sangat tinggi. 305 kasus per 100.000 kelahiran. Tertinggi di Asia. Jika makanan dan kebersihan tidak diperhatikan, ibu dan anak akan mudah sakit, bahkan meninggal. Ren, Manyang akan menjaga kamu selama aku tugas di desa sebelah. Wangi sekali. Ah, jangan. Ini khusus orang hamil. Aku buat masakan tradisional Dayak ini khusus untuk Reni, agar dia dan janinnya sehat. Ayo Reni, kamu makan ini agar kamu dan janin kamu sehat. Ayo. Ayo makan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Menteng. Silakan masuk, Pak Menteng. Pak Menteng, bagaimana? Sudah siap? Siap. Dua hari ya, nggak boleh lebih. Janji. Kamu gak usah manja. Di rumah ada jaket kamu. Nenek Manyang. Nenek Manyang mana? Tadi ada di belakang. Nenek Manyang. Nah, dokter. Ayo, nanti kita kesiangan. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Aku makan. Hati-hati ya, Pi. Ya. Dua hari. Janji, ya. I promise. Mari, Pak. Mari.
Manyang. 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 Jadi, saya mau istirahat dulu. Bu, tolong dijaga kandungannya baik-baik ya, Bapak, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Pak Menteng, ya. Ada obat yang habis dan segera harus dipesan di kota. Ya, ya Pak Menteng ya. Ya. Kalau begitu saya beres-beres dulu. Sebentar Pak Menteng. Ya. Nak dokter, nak dokter, apa? Darah, nak dokter. Istri nak dokter aman sama Manyang. Perasaan saya enggak.
pulang malam-malam melewati hutan itu berbahaya. Biar saya ngurus. Jangan kau timpakan kesalahan ini kepada istri hamba, ya Tuhan. Ampuni dia, ya Tuhan. Tapi pedalaman Kalimantan adalah kesempatan supaya aku diangkat menjadi PNS nih. Please, I'll do anything in return for you. Papi, aku sudah hamil tua. Ini semua demi kebaikan kita. Kamu gak boleh nangis. Kamu harus. Kamu. Itu sudah hampir 4 bulan. Kamu tahu itu apa artinya. Kita belum menikah. Dan kehamilan kamu itu bisa membuat semuanya hancur. Berantakan. Gak usah khawatir, sayang. Kamu bisa percaya sama aku. Kamu percayakan sama aku, sayang. Kamu percayakan. Ayo, jawab. Kamu percayakan. Kamu percayakan. Nih.
baik-baik aja, Nek. Kamu baik-baik aja, kan? Lihat aja. Kamu sakit gak? Sakit gak? Jawab aku, Ren. Banyak cerita sama aku, Ren. Oh iya, Pak Menteri. Saya permisi dulu. Tidak mau masuk dulu, Pak. Mau lihat kondisi Agau? Ya, terima kasih, Pak. Permisi. Ada sinyal. Hah? Ada sinyal. Sini, sini, sini. Telepon Mama. Coba telepon Mama. Halo? Halo? Mama? Reni? Alhamdulillah. Gimana kandungan kamu? Iya, alhamdulillah. Ini baik-baik aja, Ma. Di sini susah banget sinyalnya. Iya, iya. Mama tahu kok. Adi sudah kirim surat, cerita panjang tentang Borneo. Ih, tapi nggak bilang-bilang ya kirim surat ke Mama. Kan aku kasih surprise untuk kamu. Iya, Ma. Iya. Hah? Mas Adi, bentar ya. Mama mau ngomong. Ngomong sama aku. Halo, Ma. Siap, Ma. Ya. Reni, pasti aku jagain kok, Ma. Pasti Adi jagain. Ya, makanannya juga dijaga kok, Ma. Ya. Pokoknya Mama percayakan semua pada Adi. Pokoknya, kalau Adi sama Reni ada sinyal, pasti akan kabarin Mama. Ya, Ma. Ya, baik, Ma. Mama take care, ya. Ya. Dah. Nah, ayo. Kita telepon siapa lagi, ya? Mumpung ada sinyal, kita browsing tentang Kuyang. Kuyang? Sayang, aku udah bilang sama kamu, kan aku tuh gak percaya sama tahayul. Aduh, ibu-ibu di sini tuh sering banget ngomongin soal Kuyang, Ki. Kamu tuh kayak berani aja sih. Takut juga. Gusti! Kamu kenapa sih, Rin? Ah, tuh kan kamu. Jadi gak ada sinyal, kan? Masa sih gak ada sinyal? Ada kok, Pi. Nih. Kamu lihat foto apaan sih? Foto Kuyang? Foto ini tuh banyak editannya. Orang-orang IT tuh pintar buat kayak gini. Percaya deh, ini tuh foto pasti diedit sama dia. Tuh, dari foto cewek cantik. Tuh, tinggal ditambahin-tambahin gini doang kok. Coba aku lihat videonya, pasti juga banyak edit. Banyak juga ya video-video penampakannya. Babi, kita pulang yuk. Ayo, aku rasanya gak enak. Kamu serius? Yuk. Sebentar. Come on, aku pulang. Wah, seger. Ini, Pak, mau segini ya. Oh, iya, Nak. Sama kangkungnya, Pak, satu ikat. Iya. Nah, ikannya nih, Pak, mau ya? Tiga aja. Wah, ini memang baru datang tadi pagi, Nak. Jadi yang mana, Nak? Bapak tahu itu siapa? Mana? Itu yang tadi mana? Yang berjubah hitam. Ah, nah, ada saja. Wortelnya jadi? Oh, iya, mau, Pak. Belanjanya, Nak? Oh iya. Berapa, Pak? 15.000 saja. Oh, iya. Baik, sebentar ya, Nak.
kembali. Makasih ya, Pak ya. Dokter. Nah, dokter. Pak Menteng. Iya, maaf mengganggu hari liburnya. Obatnya Agau habis. Oh, Pak Menteng, Agau itu tidak usah diberi obat lagi. Tinggal tunggu masa pemulihan. Ya itu ibunya Agau bilang obatnya harus tetap diminum. Baik, Pak Menteng. Segera saya ambilkan. Permisi, Pak Menteng. Iya. Ditunggu, Pak. Iya. Terima kasih. Silakan. Maaf, yaitu obat yang mana? Ditunggu. Obat aja kok lama. Wangi kesturi. Dasar baru 1 tahun. Coba kalau sudah 25 tahun. Makin kuat. Nah, dokter. Rumah ini sudah mulai diserang kuyang. Pak Menteng, Bapak kan bisa ketemu saya di depan. Percayalah sama saya. Bukti-buktinya sudah ada. Aroma kesturi, remah-remah. Pak Menteng, saya kan sudah bilang sama Pak Menteng kemarin kalau saya sama sekali tidak percaya sama namanya tahayul. Nah, dokter lupa di puskesdes. Kemarin, nah dokter sendiri yang bilang hutang darah. Itu tanda-tandanya. Saya yang sudah pernah merasakan. Saya sudah tidak bisa punya anak lagi karena kuyang. Apa nak dokter mau kehilangan janin istri anak dokter, nak dokter? Nah, dokter. Thank you.
Itu yang aku lihat di rumah mereka. Ya. Ya itu. Apakah itu pertanda kuyang? Dosa mereka lah penyebabnya. Kuyang dan anak Sima hanya akibat. Bantu mereka, Ketua. Mereka sudah mengucurkan darah yang suci. Dan itu harus dibayar mahal. Yaitu, bantu mereka. Bulan purnama akan tiba. Hati-hati! Ini belum hari aja. Tapi ini udah di ujung. Sakit banget. Aku cari gue dulu sebentar. Jangan lama-lama, Pi. Sebentar, aku cari ke belakang. Cepat, Pi. Iya, sebentar, Yang.
mengampuni kesalahan hamba ya Tuhan. Jangan timpakan kesalahan hamba kepada istri hamba ya Tuhan. Jangan limpahkan kesalahan hamba kepada istri hamba. Hamba tidak ingin kehilangan anak hamba ya Tuhan. Hamba berjanji ya Tuhan. Hamba berjanji ya Tuhan. Hamba akan menjadi suami yang baik dan suami yang bertanggung jawab pada istri hamba. Hamba berjanji ya Tuhan. Terus bagaimana Ketua? Nah dokter, maaf kami terlambat. Peristiwa ini sama persis dengan kejadian istri saya. Tidak, ini beda. Ya itu, terus bagaimana? Jadi bagaimana Bapak Gau? Ada satu cara. Taruhannya nyawa. Apa, Pak? Taruhannya nyawa. Dan kau sendiri yang harus melakukannya. Janin yang harus melakukannya sendiri.
Awas, ular, jangan bergerak. Biarkan dia pergi. Papi. Teng. Woi, tunggu. Kenapa tidak ada? Teng hilang. Kemana kita mesti jalan? Teni. Terus ke sana. Aku tidak tahu. Tersesat. 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 Kita harus cari Reni, Pak Menteng. Ya. Kita harus cari Reni. Reni harus ketemu. Hei, Pak Dokter. Apa kamu tidak tahu? Stop. Tidak ada masalah yang bisa selesai dengan kekerasan. Kutebas leher kalian semua. Aku tak takut pada kau, Menteng. Kau pembela orang luar. Hoi, tinggal mandau tuah tu yang belum pernah kau pakai. Siapa tahu bisa menjadi petunjuk jalan. Jadi petunjuk apa? Adi! Pak Menteng! Lanjut, jangan goyang.
Thank you.